bayar di lewat online. Jenenge Pak D, Pak Ude. Wow, Pak Ude. Pak Ude, Bu. Pak Ude ini bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Sulawesi, Bu. Marga Sulawesi Buton sana ini, Pak Ude. Memang DP-nya Bune, tapi nomor HP-nya bukan. Tapi ya ada saya juga. Kata-katanya halus ya. Ada dinar ini, ada Bune loh. Tapi transfernya bukan ke rekening Bune. Rekeningnya Pak Ude ini ada. Kasihan. Rekannya. Kemarin salah wong wis colo kena tipu. Tambah nyenyek. Yang ketipu ini juga banyak ini dong. Yang ketipu buktinya. Banyak sekali ini buktinya. Kita tinggal laporan ke Polres saja ini, buktinya banyak. Tolong ya, ya Pak, Bu. Malah justru sampean itu kalau tidak punya biaya, ngomong aja terus terang. Aku gak punya biaya, pengen berobat gini-gini. Kita terima, gak kira enggak. Terus nanti, walaupun sampean sudah bayar, pasti ada salah satu berapa orang tak kembalikan uang itu. Yang saya tidak mau nerima karena orangnya begini-begini. Jelas itu setiap hari ada. Jadi enggak melulu kita urusan duit-duitan. Tolong ya, hati-hati sama Pak D. Siapa Pak D? Pak Ude. Pak Ude. Naik sepeda. Dari Bandung naik sepeda, cuma ingin sembuh. Terus Bapak ini sakitnya, ibunya lapor ke saya, kalau Bapak ini itu kesakitnya berobatkan ke sini, gara-gara tidak mau sholat ya Pak, tidak mau sholat mau gini-gini ya, beribadah tidak mau. Nah itu loh bahayanya, disantet kita tidak tahu, jangan dikira tidak disantet loh. Jadi Bapak ini loading, nggak percaya diri dulu pada waktu kerja ya. Lama-kelamaan tidak dikasih sakit, cuma di, ya apa caranya disisihkan. Jadi Bapak ini ngomong kayak apa ceritanya ya. Terus pinter kayak apa? Itu enggak ada orang percaya. Dikuncilkan. Sama anak juga. Anak-anak juga menjauh, keluarga menjauh, jadi begitu. Hati-hati. Ngotot meneh. Makanya hati-hati bila ingat ya di salah satu anak atau keluarga tadi yang gelombang pertama. Anak berapa yo? Banyak ya tadi ya. Yang masih muda-muda. Kuliah-kuliah semua. Oh, iya. 4 atau 5? Sekitar 5 anak ini tadi yang gelombang pertama. Itu tidak percaya diri. Diam di kamar selalu. Menyendiri. Tidak mau komunikasi. Selalu main HP. Males, males untuk beribadah. Males mandi. Terus begitu itu sama. Jadi ciri-cirinya itu ya. Jadi nanti kalau dibiarkan lupa semuanya. Itu ya hati-hati ya. Eman-eman anak kita. Terus eman-eman kita sendiri wis tuwa, digitukan orang kita tidak tahu. Akhirnya ya begini kayak bapak ini. Jadi alhamdulillah. Pemikirannya lemah. Ya ora lemah. Cewek-cewek elu lo goblok ngono iku lho. Jadi iya Pak, bapak aja nanti lama-lama gitu juga. Iya, sudah mulai sholat lupa. Iya, lupa. Ya yes, begitu. Jadi jangan diremehkan. Karena kita memang dijauhkan pada Allah. Iya gitu. Sergap tapi lali ya kok doai lu ngono iku lho, Pak. Ato bayangno. Ibu dari mana? Jakarta. Perjalanan dari Jakarta ke sini berapa? 1 jam ya pesawat ya? Oh, saya mobil. Mobil DW berapa jam? 11 jam. Kalau Bapak dari Bandung ke sini berapa? 2,5 hari. 2,5 hari. Sepedaan, bayangnya udah tua-tua. Nginepnya di mana, Pak? Di pom bensin. Di pom bensin. Sama ibunya ini. Iya, itu ibunya. Mau ke sini sakit dulu. Mau ke sini mulai sakit. Sakit dulu kepalanya. Terus hambatannya di jalan apa aja, Pak? Apanya? Hambatannya di jalan apa aja? Bukan, jalan nggak ada hambatan, jalan tetap biasa. Tapi waktu mau ke sini, malamnya itu sakit sekali. 4 hari perjalanan dari Bandung ke sini. Tadi capek, danu beristirahat ya Pak? Iya. Terus nanti pulangnya ini? Pakai ya, sepeda lagi. Sepeda lagi. Sepeda motor apa? Sepeda motor Pak, goncengan sama Ibu E. Maksakan saya kesini itu. Dari minggu kemarin pengen kesini, nggak jadi-jadi. Terus kenapa nggak naik transportasi lain, Pak? Naik kereta api pakai surat COVID test. Harus ada surat
tes. Nah itu alasannya. Bayarnya 700. Lebih mahal. Habis uangnya. Kalau ke sini untuk ongkosnya bahan bakar berapa Pak? Habis berapa Pak? 100.000. Cuma 100.000 ya? Iya. Kalau tes itu 700. 700. Dan yang berlaku 7 hari. Oh, 7 hari. Apa? 700 berdua. Enggak, berdua. Berdua. 1.400. Oh, satu orang. 1.400. Iya. Oh? Di mana, Pak? Baru-baru Jakarta. Masa gratis? Lah, Pak, yang dari Jakarta ke sini banyak kok. Terus semua kena rapid test itu. Harus ada surat izin jarak jauh lagi. Bapaknya tahu Bonisi, alamatnya Bonisi dari mana Pak? YouTube. Dari YouTube. Ya, mudah-mudahan sehat. Ini sholatnya lupa doa, males, nggak pernah mandi. Mandinya satu bulan sekali. Katarak bu? Ya orang katarak kok, cuci lulu. Sempat kesasar nggak Pak? Ya? Kesasar. Sempat kesasar enggak, alhamdulillah enggak. Pinter tuwe-tuwe. Udah 70. Bandung loh. Yang muda kesasar-sasar. Nah, ya Pak sekarang Pak. Ya Pak. Udah enak. Enak kan? Ya, dari sini nanti sembuh ya. Nanti hari Selasa ikut lagi tidur di sini dulu. Sekarang istirahatnya di mana, Pak? Di Mojokerto. Lu di Mojokerto ada siapa? Ya, ada saudara. Kenapa Pak? Yang mendorong bapaknya untuk berobat ke sini siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Kenapa Pak? Yang dirasain di badannya kenapa? Udah agak enakan. Sebelumnya? Pak kain mang dia. Sebelumnya ya pegel-pegel, panas. Panas, malas gitu Pak ya? Iya. Itu udah berapa lama itu? Oh, udah bertahun-tahun tuh. Udah bertahun-tahun. Sebelumnya udah berobat kemana aja, Pak? Apanya? Sebelumnya udah berobat kemana aja, Pak? Umurnya udah 70. Berobat kemana aja sebelumnya? Belum ada berobat kemana-mana. Langsung ke sini? Langsung ke sini. Ke rumah sakit juga enggak. Belum, jarang, enggak pernah ke rumah sakit. Ini kenapa bapaknya langsung milih Bu Ningsi, kenapa, Pak? Mendorong ke Bu Ningsi. Kenapa Pak alasannya? Kenapa saya, kok langsung memilih Bu Ningsi? Saya curiga waktu saya ikut-ikut workshop seminar nggak bisa bicara di dalam seminar. Iya, kenapa bapaknya nggak berobat di tempat lain yang lebih dekat tapi memilih Bu Ningsi ini kenapa Pak? Penerapannya bagus. Iya, Bapak melihatnya dari segi itu. Pak, semoga cepat membaik, Pak ya. Ini lihat kanan ke atas, ke bawah, tapi baca Al-Fatihah, tahan nafas. Oh, itu itu pernafasan itu, Pak. Nah, itu sembuh, Bu. Iya. Saya sakit kepala sebelah. Iya, enak. Aku rencana mau buka kembali itu. Pengobatan terapi nafas. Pernafasan, iya, Pak. Dulu di kamar. Dulu aku pengobatan gini itu setiap hari Minggu. Saya itu ada pengobatan pernafasan. Yang datang banyak Pak, di rumah sebelah itu penuh sampai di luar-luar gini. Terus akhirnya rame-rame aku enggak nutut tenaga. Iya, pernafasan enak. Sakit gitu aja ya. Kayak sakit gitu, pernafasan wis sembuh dengan sendirinya. Jadi enggak ngobati. Sakit sebelah migrain gitu sebelah. Dulu enak sembuh banget. Keringat keluar semua. Iya, betul. Iya Pak ya? Iya. Keluar keringat keluar semua. Nah itu saya pakai yang itu waktu saya mau ke sini sakit. Saya pakai punya ibu itu cepat sembuh. Tunggu dari seminggu baru bisa ke sini. Iya, pernafasan itu banyak Pak. Pasienku banyak Pak. Dari mana-mana sudah Jakarta. Apa? Loh, itu aku mengeluarkannya lewat langsung. Serentak, grek, orangnya terasa sudah. Ada yang langsung kesurupan, mungker, macam-macam. Nah, rencana aku hati ini buka lagi. Pernafasan ya, Bu? Iya. Jadi di rumah biar ngikuti, insya Allah bisa. Ya, saya ngikutin ibu dari rumah. Biar sehat semua, aku maksudku. Wis, biar nggak kasihan berobat. Yang punya biaya nggak masalah, yang nggak punya. Jauh-jauh dari sini, nangis-nangis nggak punya biaya.
lihat kiri, kan lihat kasihan, kanan, Pak. Ke atas, ke bawah, baca Al-Fatihah. Sudah enakan, Pak? Alhamdulillah. Langsung enakan. Langsung enak. Langsung nyenyak tidur. Berapa kali itu, Pak? Berapa kali? Setiap hari.